Assalamualaikum, selamat siang, masih bersama para Jakoneon. Kembali teman-teman, ini kita sedikit berbagi ya. Kemarin kita dapat step down ya. Ini rangkaian step down. Nah, yang ada pada bekas CCTV ya, DVR. Ini untuk tegangan input itu 19 volt di sini ya. Kemudian outputnya ada 12 5 volt untuk ini ya, untuk memberi supply pada hard disk. Kemudian 3 volt. Ini ada 3 kumparan ini ya, ada core. Nah, kemudian ini saya bingung guys, nggak tahu apakah ini dia kan terhubung dengan motherboardnya ya, mungkin untuk start jalur sini, jalur 12 kemudian 5 volt ini membutuhkan motherboardnya untuk bisa hidup. Nah, akhirnya ini kita akali seharusnya di sini untuk 5 volt, kemudian ini 12, kita akali langsung, kita bypass, kita solderkan pada outputnya ini, output dari step down ini ya. Oke, kita akan coba, kita colokkan dulu ini. Untuk power supply nya saya menggunakan bekas charger laptop ya, jadi sudah keluar 19,4 volt. Kemudian, nah, output ini saya bebani dengan hard disk. Ini ada hard disk. Dia sudah muter, akan saya cek ya output tegangannya. Output tegangannya kita cek. Oke. Ini kita groundnya, kita coba set. Yang tegangan 12 coba ini keluar 12,14, kemudian yang 5 volt itu keluar 4,9 ya, 5 kurang sedikit. Nah, yang tadi tegangan 3 volt mungkin untuk menghidupkan ini apa bagian motherboard ya. Saya coba searching-searching nggak menemukan data sheet-nya ini ya. Nah, akhirnya saya bypass saja, langsung saya hubungkan ke output dari sini ya, tanpa melewati apa power on off-nya dari motherboard. Motherboardnya si DVR. Barangkali teman-teman ada yang pernah memanfaatkan ya step down bekas kayak gini. Apakah di pin sini itu ada semacam pin untuk start? Nah, ini saya enggak belum menemukan informasinya. Bisa share teman-teman ya, komen-komen. Ini sudah muter ini ya, harddisknya sudah muter. Saya hubungkan tuh. Kemudian kita bisa pakai kabel SATA ya. Jadi akan ini yang masuk ke komputer. Jadi ini saya manfaatkan untuk menghidupkan, memberi supply hard disk, ternyata bisa berdendang alias bekerja. Oke guys, detek guys, barusan ya pop up-nya muncul ini.
Oke, sudah terbaca harddisknya. Harddisknya terbaca. Satu tera ya. Oke, gitu dulu guys ya. Ini kita memanfaatkan barang-barang seadanya ya. Ini bisa bekerja. Nah ini harddisknya, jadi lumayan memanfaatkan harddisk jadul, bisa kita kasih untuk nyimpen entertainment. Nah, bisa video, lagu, untuk membuat harddisk eksternal sendiri. Gitu, thank you sudah bersama para jagoan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.